Welcome back to my channel, Ismail Mofik. Okay, di pagi hari ini saya akan berburu lagi menggunakan teleskop Discovery MS 3-9x40 SFP. Tadi sudah saya poin satu di daerah situ ya, ruak-ruak. Tapi zoomnya zoom kecil guys, jadi kurang kelihatan. Nanti saya ambil. Okay, kita lanjut. Oke guys, poin satu ya sudah saya ambil. Nah, itu. Oke, kita lanjut guys. Oke guys, poin ruak-ruak sebenarnya. Aduh. Headset guys. Oke guys, poinnya sudah saya ambil ya di daerah situ. Nah ini dia kena headshot guys. Oke mantap, kita lanjut. Mudah-mudahan masih bisa poin. Soalnya masih pagi guys, baru jam 6 lewat. Oke mantap. Oke guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Ismail Mofik. Oke guys, di video kali ini saya akan berburu lagi ruak-ruak, nyanggung ruak-ruak di spot sini guys, dengan teleskop Discovery MS 3-9x40 SFP. Oke, mudah-mudahan hari ini bisa poin lagi guys. Mantap. Bunyi guys, bismillah. Oke, jatuh ya. Oke guys, poin punai di bagian sana. Langsung telak. Kita coba cek. Di air guys. Oke guys, poinnya sudah saya ambil. Nah, telak sekali punai. Oke, kita lanjut guys. Oke guys, cukup sekian perburuan kita kali ini. Lumayan bagus guys untuk Discovery Optik dengan seri MS 3-9x40. Retikelnya juga mantap, ada angka-angkanya, jadi cocok buat long range. Ya tadi begitulah guys, karena poin apa ruak-ruak masih bisa kabur, di sana juga perkenaannya kurang tepat, dan tadi ini poin punai guys. Oke, sekian dulu dari saya, sampai bertemu di video kita selanjutnya.